Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial di mana tutorial ini udah lama hilang ya setelah ada video podcast ya. Karena jujur saya udah kehabisan ide ya. Sebenarnya ide ada tapi butuh dana ya. Ya itu curhatan dikit aja lah. Dan kita kembali lagi ke tutorialnya seperti judul aja langsung ya. Bagaimana cara menginstal Losaga Amerika ya. Karena jujur orang Amerika cupu-cupu pak ya. Dibanding Losaga Indonesia ya. Kalau Losaga Indonesia ya itulah mainnya bocah semua gitu ya. Ya maksudnya bocah bukan anak-anak tapi mainnya ngebocah gitu. Jadi ya main tao lah, main inilah pokoknya yang kayak begitu. Tapi kalau di Amerika nggak ada yang kayak gitu dan orang-orangnya tuh mainnya polosan ya. Jadi itu seru banget gitu untuk main Losaga Amerika. Tapi koneksi kalian harus cepat ya, walaupun saya pakai koneksi yang 20 MB itu pingnya merah karena harus pakai VPN ya, atau mungkin virtual private network ya. Dari sini kita langsung saja buka Google Chrome atau mungkin ya Mozilla atau apapun browser kalian ya, pokoknya cari aja. Dan di sini kita akan ke Z8 Games, games bukan Z800 ya, bukan motor ya, ingat. Di sini kita akan klik di sini, dan kalau misalnya kalian nggak bisa ngebuka Z8 Games ini atau mungkin saat sign up atau mungkin daftar nggak bisa, kalian harus menggunakan yang namanya Anonymous atau ya pokoknya VPN lah ya, dan kalian biar nggak keblokir juga ya. Di sini kita akan klik Losaga misalnya contohnya. Di sini kita akan tungguin ya, losaga.z8games.com, kita akan tunggu. Ini agak lama karena saya pakai VPN Anonymous ya. Kita akan tunggu loadingnya seperti biasa. Dan jujur menurut saya LSNA ini sangat seru banget untuk dimainin. Tapi sayang koneksinya tuh merah gitu. Kalau hijau aja saya bakal main terus daripada main Losaga Indonesia gitu. Udah eventnya bagus-bagus gitu. Event itu apa bang? Jadi kalau misalnya orang Indonesia tuh nyebutnya event ya. Jadi kalau misalnya event itu bagus-bagus, saya biasanya main di LSNA gitu ya, atau North America atau Losaga Amerika gitu ya. Ini eventnya bagus-bagus, dan ini eventnya itu bisa dapat PRGC atau mungkin pokoknya yang bagus-bagus deh di LSNA ini. Dan kita misalnya download di sini ya, download. Kalau misalnya kalian mau download langsung saja. Dan di sini misalnya kalian harus login dulu ya, atau mungkin kalian mau bikin ID baru. Tapi ingat kalau misalnya di LSNA ini di batasnya tuh 3 ya, 3 akun kalau nggak salah. Jadi udah 3 akun itu kalian nggak bisa daftar di komputer yang sama gitu. Karena untuk meminimalisir cheater gitu. Kalau di Indonesia aja diterapin sistem kayak gitu, udah nggak ada lagi yang namanya cheat gitu ya. Sini kita akan masukin passwordnya saja. Di sini saya masukin password saya dulu. Kita login ya kan. Sini kita login setelah masukin password. Nah setelah di situ login ya kan, jangan pernah kalau misalnya kalian nggak mau ingat ya. Dan sini kita akan play free, sign up and download ya. Di sini ada download ya kan, download game, dan di sini ada OS-nya dan bla 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 ya. Tinggal download aja. Kalau misalnya kalian udah memenuhi, atau mungkin kalau LSI udah jalan ya, mungkin LSNA juga bakal jalan ya, cuman yang beda koneksinya doang gitu ya. Kita oke saja langsung. Misalnya di sini kita download ya. Di sini kita download, setelah download kita buka ya. Di sini kita buka di Google Chrome mungkin. Di sini kita ada Losaga Downloader. Dan setelah itu kalian download sampai beres aja, dan di sini simpen di mana ya. Misalnya contohnya di data sekolah atau mungkin game atau apapun itu, terserah kalian simpen di mana. Dan kalian tunggu sampai beres, setelah itu kalian install ya. Setelah kalian install dan setelah kalian download deh, setelah kalian beres download nanti akan muncul setupnya. Cuma saya lupa gitu setupnya itu di mana ya. Di sini nggak ada. Sini nggak ada, mungkin di data C kali ya. Z8 Games itu di program files. Di sini ada Z8 Games ini. Pokoknya kalian install aja seperti biasa, seperti LSI ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau nonton cara install LSI gimana, silahkan nonton di pojok kanan sini, nanti akan keluar kartunya gitu ya. Di sini kita akan klik Losaganya, dan ini si filenya itu sama persis banget seperti LSI ya. Dan setelah itu kalian nggak bisa langsung main aja, atau mungkin jadi slonong boy gitu ya, nggak bisa, itu nggak bisa langsung main. Dan kalian udah dapetin akunnya atau mungkin udah daftar gitu ya. Dan saya ingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian mau daftar itu kalian harus pakai VPN, karena kalau misalnya kedetek Indonesia itu nggak akan bisa daftar atau register lah ya. Karena saya sudah daftar dan punya akunnya, kita exit saja. Dan setelah itu kita ganti jamnya ya, atau mungkin ya pokoknya regionnya lah ya. Dan kalian jangan dan kalian jangan pakai yang +7 ya. +7 itu kan Indonesia ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Jangan pakai yang +7, kalian pakai yang pokoknya yang Amerika lah ya. Pokoknya contohnya yang -10 ya, atau mungkin -8 mungkin.
Di sini -10 tuh Hawaii itu Amerika bukan sih? Nggak tahu ya, Alaska mungkin, atau mungkin di sini nih Pacific Time, atau mungkin ya kayak ini Mountain Time, itu terserah pokoknya yang ada US-nya. Karena kalau bukan US itu nggak bisa ya. Di sini saya pingin pakai yang Baja California aja, atau mungkin di sini untuk contoh ya saya ganti ke Pacific Time ya. Kita ganti, kita exit, dan setelah itu belum beres juga kalian harus menggunakan software yang namanya Hotspot Shield. Kalau misalnya kalian pakai Windows 10, kalian ke Microsoft Store dan kalian cari aja Hotspot Shield. Hotspot Shield, di sini ada Hotspot Shield, dan kalian tungguin loadingnya dan kalian download deh. Kalau misalnya udah di download, tinggal launch aja langsung, dan di sini kita back sini ya kan, back, dan kita connect pak ya. Setelah kita connect dan nanti kita tungguin setelah connected atau mungkin terhubung gitu ya, connected deh kan, udah checklist, dan kita jalanin LSNA nya nanti ada UAC atau user account control, itu tinggal di yes aja, karena kalau di no nanti nggak akan kebuka gitu ya. Dan di sini kita harus memasukkan ID sama password kita. Jadi kalau misalnya ID itu namanya itu account, dan password itu adalah password lah ya. Dan kalau misalnya kalian tidak menggunakan VPN atau virtual private network, itu nggak akan bisa ya. Di sini saya contohnya akan matiin dulu atau stop dulu ya. Kita harus stop dulu, misalnya di sini saya akan masukin ID saya, di sini kita akan enter ya contohnya. Nanti akan ada muncul yang kayak gini ya, sorry for now Losaga is not available in your region, berarti di region atau mungkin wilayah saya itu nggak tersedia ya. Dan di sini ada detailnya ya, country blocked, atau mungkin di sini negara saya diblokir ya, yaitu Indonesia. Dan di sini kita akan nyalain aja hotspot shield-nya ya. Ini kenapa nih kok nge-freeze gini? Dan di sini kita akan connect saja langsung sampai connected deh. Nah, udah connected begitu ya kan, udah checklist juga, kita oke, dan kita enter lagi ya. Nah, udah gitu tinggal play. Dan itu tanpa editan, tanpa cut, tanpa apapun ya. Jadi kalian bisa menilai itu bukan editan atau palsu gitu ya. Dan di sini kita akan tunggu ya. Dan ini beda banget ya loginnya sama yang Losaga Indonesia. Kalau yang Losaga Indonesia itu kan loginnya begitu di launcher ini, di space langsung login. Kalau ini udah login dulu baru jalanin yang kayak gininya gitu. Dan kalau di Losaga Amerika ya, ini si download filenya itu nggak hancur banget kayak Indonesia. Indonesia sampai ribuan ya, itu ini cuma sampai 7 ya. Game start ya, dan setelah game start itu nanti bakal langsung jalan ya kayak gininya. Nggak harus login lagi karena loginnya udah di awal. Oke pak, jadi kita sudah masuk di Losaga Amerikanya ya. Dan lihat nih, everyday attendance listnya beda banget sama yang di Indonesia ya. Ini 25 ribu ya, dan apa nih, dapat jackpot ya kan, apa nih dapat, lumayan bagus-bagus ya. Dan kita close saja, dan sini dapat megapon ya, apa tuh itu eventnya tuh bagus-bagus gitu, battle infection mode ya for 20 minutes ya, tuh dapat yang kayak gini lagi, dapat tiga-tiganya, gila sih, itu kocak sih, dapat yang kayak begini gitu, mantep sih. Oke, dapat paket gaya, apaan tuh tadi, saya asal spasi aja ya kan. Oke, tes ketahanan. Login 10 hari ya ini. Login 10 hari dapat hero package 2, milih lagi, gila sih ini. Kocak sih, dapat 2 hero permanen. Beda banget sama Losaga Indonesia. Losaga Indonesia pelit. Jadi kita klik ya. Ya kan, dapat dimensional. Oke, seperti biasa, dan sini kita akan terima megaponnya. Di sini kita akan recip ya, recip atau terima ya. Oke, dapat. Wih, 3 loh, dapat 3. Di Indonesia nggak ada yang kayak begini. Kita akan terima saja. Dan sini kalau misalnya kalian daftar baru atau mungkin ya kayak baru main gitu, dapat yang namanya paket hero ya. Jadi kalian bisa dapat paket hero. Jadi awal-awal main tuh dapat paket hero sama ini, dapat duit 100 ditambah ini lagi gitu, hero milih gitu. Jadi ada paket hero, hero milih sama 100.000 gitu. Dan di sini saya udah punya 2 hero permanen ya. 2 hero permanen ya kan, tahu sama Devil Ranger favorit saya. Dan ini kalian juga dapat hero premium ya, di hero premium scroll kayak begitu. Dan di sini weh, saya udah punya 4 ya kan. 4 hero permanen. Dan ya kalau misalnya kalian gak ngerti sama bahasa Inggris ya, kalian jangan dibaca aja yang kayak begini. Dan kita lihat ya di sini di quest, mungkin di sininya hadiahnya beda-beda ya sama yang Indonesia, jauh banget gitu. Ini bagus-bagus gitu. Bagus ya kan, login 10 hari dapat ini 2 lagi aku permanen. Misi ini weekly-nya kita lihat tuh, weekly-nya dapat yang kayak begini, Pak. Nih,
kita pakai 200 dimensional ya, dimensional shard. Maksudnya apa nggak tahu juga saya. Kalau misalnya dapat 200 ini, kalau misalnya pakai 200 itu dapat PGC ya. Kita lihat monthly-nya dapat ini gitu. Plus 5 regek package, 100 daily misi, beres. Kalau di Indonesia cuma dapat M coin gitu. M coin-nya juga paling cuma 5 kalau nggak 12. Di sini paket gaya ini. Ya ini ngebosenin sih kalau LSI, kalau ini bagus-bagus gitu. Cuman sayang koneksinya merah gitu. Dan kita akan lihat ke haki saja langsung ya. Kita akan lihat ya hakinya. Hakinya sama dan ini si ininya tuh apa? Koneksinya merah ya karena pakai VPN, malum aja. Dari sini kita akan lihat ya. First flash-nya kita lihat. Nggak ada yang online. Kita lihat ini ada bintang, ada diamond 1 gitu. Sini kita akan lihat mana sih, nggak ada yang on sama sekali loh. Tadi on ya. Ah, ini on. Ini dualist ranking 13. Kita lihat apakah ada tawalalar ya. Tawalalar. Wih, kok hero-heronya bagus ya. Ini nggak ada, kayaknya nggak ngebocah gitu mainnya. Mainnya emang benar-benar jago gitu. Kalau di LSI maaf-maaf aja, kebanyakan tahu gitu, tahu. Kalau nggak koboi gitu. Udah apa sih, udah di-stun pakai tahu, jatohin pakai koboi, kalau nggak pakai Templar apa-apaan coba. Kalau yang kayak begini mah saya berani sih ngajak-ngajak buy one juga. tapi pasti saya kalah sih. Karena ya ke satu koneksi dan ya saya cupu gitu. Tapi jujur orang Amerika ya, jujur menurut saya cupu-cupu, Pak. Menurut saya ya, karena di Indonesia itu kan apa kebanyakan yang mainnya tuh pakai cheat kalau nggak pakai tao gitu ya. Jadi saya udah terbiasa dan main LSNA nggak ada yang kayak gitu jadi jago gitu. Dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya dan sedikit review tentang Saga Amerika. Dan mohon maaf aja kalau saya ngomongnya terlalu cepat atau mungkin kecepatan gitu ya. Dan thanks for watching. Bye bye.